Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Malaysia akan gerakkan 100 kontena bantuan kemanusiaan ke Gaza dari Kaherah. Ia melibatkan 1,358 tan barangan keperluan asas. Timbalan Perdana Menteri memaklumkan bantuan disalur hasil danaan dari beberapa NGO tempatan dan asing. Perdana Menteri akan hubungi Presiden Mesir untuk bincang proses salur bantuan berkenaan. Hubungan baik Kuala Lumpur-Kaherah diyakini dapat bantu lancarkan misi. Dan ini susulan serangan keganasan ke atas Dewan Bandaraya Caracas di Moskow semalam. Wisma Putra sahkan semua rakyat dan pelajar Malaysia yang berdaftar di Moskow dalam keadaan selamat. Malaysia kutuk sekerasnya serangan yang korbankan lebih 90 nyawa itu. Perdana Menteri mengucapkan takziah dan simpati kepada waris mangsa. Sementara itu, tiada rakyat Malaysia terlibat atau terjejas serangan kebakaran di wilayah-wilayah selatan Thailand semalam. Kementerian Luar Negeri sedang pantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Juga giat menyelaras usaha dengan pihak berkuasa tempatan untuk dapatkan maklumat lanjut. Dakwaan kononnya subsidi petrol akan ditarik balik sebelum Aidilfitri. Tidak benar. Tegas Menteri Ekonomi, sebarang keputusan berkaitan subsidi bahan api itu tidak akan dibuat dalam masa terdekat. Kerajaan harus pastikan sistem sokongan termasuk padu diselaras terlebih dahulu. Ia mengambil masa 4 hingga 5 bulan pertama tahun ini. Tempoh pendaftaran dan kemaskini padu yang akan berakhir 31 Mac ini tidak akan dilanjutkan. Menurut Menteri Ekonomi, pelacutan berisiko jejaskan rancangan pelaksanaan subsidi bersasar menjelang akhir tahun ini. Kementerian harus ikut garis masa ditetapkan. Jika pelaksanaan subsidi bersasar terus ditangguh, kerajaan perlu tanggung kos subsidi petrol kira-kira RM2 bilion sebulan. KKM saran tangguh sementara aktiviti luar bilik darjah bagi sekolah di lokasi berstatus cuaca panas tahap 1. Ia membabitkan suhu maksimum harian melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius. Jika status bertukar kepada gelombang haba, KPM boleh ambil tindakan lanjut berdasarkan garis panduan berkaitan. Pelajar sekolah antara golongan berisiko tinggi mendapat masalah kesihatan akibat pendedahan kepada cuaca panas. Ini pula berhubung kes pelajar College College Vocational Sabah ditemukan meninggal dunia dengan kesan kecederaan semalam. KPM akan beri kerjasama penuh dalam siasatan kes terbabit. Tiada kompromi terhadap salah laku buli di semua institusi pendidikan kelolaannya. Tindakan segera telah diambil dengan memberi bantuan kebajikan kepada keluarga mangsa. TBT tidak akan membenarkan warga asing memohon atau memiliki lesen premis perniagaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming memaklumkan ia selaras Undang-Undang Kecil Penjaja. Operasi penguatkuasaan ke atas premis perniagaan akan dipergiat. Peniaga tempatan yang sewakan lesen perniagaan kepada warga asing berdepan tindakan tegas. Ini termasuk pembatalan lesen perniagaan dan disenarai hitam. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan tiada keperluan kuasa pemantauan harga barang diturunkan daripada KPDN kepada PBT. Menurut Kor Ming, setakat ini KPDN sudah laksana tanggungjawab penguatkuasaan dengan cemerlang. Ini termasuk mengatasi isu kenaikan harga barang di pasaran. Perpaduan rakyat, hadiah paling bermakna. Demikian titah Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Titah Seri Paduka keharmonian dan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat tanpa mengira agama atau bangsa amat penting untuk kestabilan negara. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong mengalu-alukan semua pihak hulurkan sumbangan untuk bantu rakyat miskin. Raja Muda Selangor kurniakan sumbangan tunai kepada 487 anak-anak yatim sekitar Hulu Selangor. Ia sempena Aidilfitri yang bakal tiba tidak lama lagi. Majlis pengurnian sumbangan berlangsung di Masjid Nurul Iman Serendah, itu dikelola Yayasan Islam Darul Ehsan. Sultan Perak dan Raja Permaisuri Perak berkenan berangkat ke Bazar Ramadan Arena Square, Kuala Kangsar. Pasangan diraja itu berangkat tiba pukul 5 petang dan meluangkan masa kira-kira 30 minit melawat beberapa gerai. Baginda berdua turut beramah mesra bersama peniaga dan pengunjung.
Kementerian Perpaduan Negara anjur program Gerak Rahmah melibatkan aktiviti memasak bubur lambuk dan berbuka puasa perdana. Ia berlangsung serentak di seluruh negara hari ini dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk RTM. Untuk berkongsi penganjuran di Sibu, kita bersama Awang Muhyibuddin. Baik, terima kasih Ototman di Angkasa Puri. Sekarang saya berada di dataran Tun Tungku Bujang Sibu yang berlangsungnya program Sungkeh Perdana. Seperti yang anda dapat lihat, sekarang ini majlis berbuka puasa sedang berlangsung di sini. Kira-kira lebih 20,000 orang penduduk pelbagai bangsa serta agama telah hadir dan mengambil bahagian pada program Sungkeh Perdana kali ini. Sungkeh Perdana ini mencerminkan perpaduan kaum dan keharmonian agama di Sarawak dan Sibu khususnya dengan aktiviti berbuka puasa bersama yang dilaksanakan secara besar-besaran. Dengan adanya program sebegini juga, ianya dapat menggalakkan serta memperkukuhkan keharmonian dan ketoleransian beragama. Program ini pertama kalinya diadakan di Masjid An-Nur pada tahun 2015 dan sejak itu ianya telah menjadi acara tahunan tiap kali bulan Ramadan menjelang tiba. Gimik memukul beduk juga antara sinonim dengan program ini yang menandakan waktu untuk berbuka puasa. Di samping itu juga, bunyi dentuman daripada meriam buluh turut memeriahkan lagi suasana di dataran ini, di mana pertandingan ini juga turut diadakan tiap kali program Sungkeh Perdana ini diadakan. Saya kira itu saja yang saya dapat kongsikan di dataran Tun Tungku Bujang Sibu bagi program Sungkeh Perdana ini bersempena juga dengan program Jelajah Ramadan RTM 2024 edisi ke-12. Jadi saya kira kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Awang. Konvoi bermotosikal disertai 8 lelaki warga Singapura dirempuh sebuah lori kontena. Dua daripadanya maut, manakala 4 lagi parah. Kemalangan berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan arah utara antara Yong Peng Pagoh. Ketika kejadian, kumpulan konvoi bermotosikal berkenaan dalam perjalanan dari Singapura ke Muar untuk bersahur. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 maut selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 3 bangunan sekolah. Kejadian berlaku di Sungai Buloh semalam. Ketua Polis Daerah memberitahu hasil bedah siasat dapati punca kematian disebabkan kecederaan di bahagian kepala akibat terjatuh dari tempat yang tinggi. Punca kejadian dalam siasatan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat lelaki yang terdampar di pantai Pengundang, Pulau Bintan, Indonesia 15 Mac lalu disahkan sebagai nelayan tempatan. Pengecaman mayat dilakukan oleh kakak mangsa. Muhammad Sufian Alwi dilaporkan terjatuh ke dalam laut ketika menarik pukat di kawasan Pulau Pemanggil, Mersing 8 Mac lalu. Pengarah Maritim Johor memberitahu maklumat penemuan mayat di salur polis Republik Indonesia berdasarkan pakaian mangsa. Mayat individu tanpa identiti dengan kesan terbakar lebih 90% ditemukan di kawasan kebun kelapa sawit di Bukit Karung, Sungai Petani. Mayat terbabit ditemui semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda mengesahkan penemuan mayat yang terbakar itu. Orang ramai yang ada maklumat diminta tampil bantu polis. Tiga rumah di Jalan Lutong Pucut, Miri, musnah dalam kebakaran petang semalam. Turut terbakar sebuah stor penyimpanan minyak dan sebuah bot. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lutong, 8 penghuni rumah terbabit berjaya selamatkan diri dan tiada kecederaan dilaporkan. Punca kebakaran masih disiasat. 74 parti diberkas dalam operasi bersepadu di stesen penguatkuasa JPJ Mentara Gua Musang. Mereka yang ditahan 34 warga Bangladesh, Myanmar 18, India 7, Indonesia 7, Pakistan 5, Filipina 2 dan seorang warga Kemboja. Menurut pengarah Imigresen Kelantan, antara kesalahan dikesan menerusi operasi bersama JPJ itu tinggal lebih masa dan tiada dokumen perjalanan sah. Tiga lelaki positif dadah ditahan Maritim Malaysia di perairan Sungai Kuantan awal pagi tadi. Tangkapan dibuat menerusi Op Kilau Samudra yang memfokuskan aktiviti salah guna dadah dalam kalangan komuniti nelayan. Kesemua suspek telah diserahkan kepada AADK untuk tindakan lanjut. Operasi membabitkan pemeriksaan ke atas 89 nelayan tempatan dan aset. Tiga lelaki warga asing disyaki terlibat pengedaran dadah di berkas. Tangkapan dibuat di sebuah pusat hiburan di daerah Miri. Menurut Ketua Polis Daerah, 4.31 kilogram dadah dianggar bernilai lebih RM57,000 dirampas.
cubaan seludup rokok ke Indonesia gagal. Menurut Markas Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat, cubaan itu berjaya dipatahkan di sektor Op Jaga Kawan di Bekalalan semalam. Anggota tentera menjumpai 3 bungkusan hitam yang mengandungi 150 karton rokok ketika rondaan di Kampung Punang, Kelalan. Isu gangguan bekalan air di Kampung Seri Muah, Kulai. Ahli Parlimen Kulai, Tio Ni Ching memaklumkan 121 tangki air disedia sebagai langkah penyelesaian sementara. Ia diharap dapat bantu 350 penduduk setempat yang terjejas. Gangguan bekalan air berlaku disebabkan projek penggantian pipe di kawasan berkenaan tertangguh. Ia susulan berlaku insiden kemalangan. Misi Jayakan Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Raja Budak Perlis menitahkan semua kerajaan negeri dan pemain industri pelancongan melipat ganda usaha lakukan persediaan. Langkah itu penting bagi memastikan sasaran ketibaan lebih 26 juta pelancong dapat dicapai. Seterusnya membawa limpahan ekonomi kepada negara. Ringgit dijangka diniaga dalam jajaran kecil pada paras 4.73 hingga 4.74 berbanding dolar Amerika minggu depan. Tindakan Bank Negara Switzerland memotong kadar dasar 25 mata asas kepada 1.50% baru-baru ini telah memperkukuh dolar Amerika. Ini berikutan Reserve Persekutuan Amerika tidak akan kurangkan kadar itu dalam masa terdekat. Bursa Malaysia pula dijangka kekal dalam fasa konsolidasi berikutan tiada pemangkin baru. FBMKLCI dijangka berada pada paras 1530 hingga 1560 minggu depan. Pelabur akan memantau data ekonomi utama seperti kadar inflasi Malaysia pada 25 Mac dan indeks harga pengeluar 27 Mac ini. Pasaran getah dijangka diniagakan dalam jajaran kecil minggu depan. Ini berikutan ketidaktentuan pasaran di tengah-tengah kebimbangan berterusan terhadap pengeluaran getah asli. Bekas Presiden Persatuan Pengilang Sarung Tangan Getah Malaysia berkata dagangan juga dijangka lenggang berikutan cuti Good Friday dan Easter Monday. Jumlah korban serangan kumpulan bersenjata yang lepas tembakan di sebuah dewan konsert di Bandar Krokus, Moskow meningkat kepada 93 orang. Jawatankuasa siasatan Rusia menjangkakan angka itu akan terus bertambah. Kumpulan terbabit turut melemparkan bom pembakar yang mencetuskan kebakaran di Dewan Berkenaan. Data awal menunjukkan punca kematian disebabkan kecederaan akibat tembakan dan sedutan asap dalam kebakaran itu. Sementara itu, ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Menurut CNN, kumpulan militan itu mengesahkan tindakannya menerusi satu kenyataan rasmi. Ia diterbitkan agensi berita gabungan ISIS iaitu AMAK menerusi Telegram semalam. Bagaimanapun, tiada bukti ditunjukkan untuk menyokong pengakuan berkenaan. Spanyol setuju untuk bersama-sama Ireland, Slovenia dan Malta dalam mengambil langkah pertama ke arah mengiktiraf Palestin, sebuah negara berdaulat. Perdana Menteri Spanyol menyatakannya selepas pertemuan dengan rakan-rakan sejawatan dari 3 negara berkenaan. Pertemuan berlangsung di luar mesyuarat Majlis Eropah di Brussels semalam. Kesemua pemimpin itu sepakat bahawa penyelesaian 2 negara satu-satunya cara untuk capai keamanan dan kestabilan di rantau berkenaan. Israel berisiko di pulau dunia sekiranya menyerang Rafah di Semenanjung Gaza. Setiausaha Negara Amerika Syarikat tegaskan operasi tentera yang besar di Rafah berisiko bunuh lebih ramai orang dan bawa musibah lebih besar. Setakat ini, angka korban penduduk Palestin meningkat kepada lebih 32,000. Filipina sekali lagi mendakwa kapal pengawal pantai China menyekat dan melepaskan tembakan meriam air ke arah kapal bekalannya. Kejadian berlaku di Beting Thomas II di Laut China Selatan pagi tadi. Tembakan meriam air mengakibatkan kapal bekalan Filipina berkenaan rosak teruk. Bagaimanapun, pihak berkuasa Filipina tidak mendedahkan sama ada serangan menyebabkan kru kapal cedera atau terbunuh. Sekian kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin, pasti merdeka. Malaysia Madani, salam Malaysia Madani.